Tamalah anak-anak Allah, petahun baru kecenyo. Mencari kambang api dan mencari apa? Nak kambang jo bangin kok. Beko tak sabui dia dan pan. Beko ibu-ibu hurang sudah lama ngapa cari-cari kudulit. Halo Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulipa di Mulipa Channel. Oke, kali gini kok ambo akan menanggapi soal berita yang viral patang-patang kok soal apa? Prasteguh. Prasteguh itu menyebut pang atau dalam istilah Minang itu bacali. Jadi boleh kok sana. Itu sebenarnya dibagi bisa dibagi lima. Dibagi lima kok maksudnya di dalam Indonesia itu ada lima buah arti dalam bahasa Minang sebuah fisik. Sebuah fisik dari organ intim wanita dalam bahasa keseharian itu untuk mengungkapkan kekesalan pada zaman dulunya. Istilahnya ungkapan ketika kita sedang marah, sedang berang. Ketiga, itu sok bahasa Indonesia itu menusukkan paku ke suatu benda atau disebut memantek, matenkan sesuatu kayak pantek kopling segala macamnya. Itu yang sampai ya. Dan kelima itu mencoret-coret dinding dengan bahasa tidak jelas. Nah, itu disebut pantek juga. Nah, jadi pantek bukan carui ya bukan. Nah, di sini prastegu menyebut itu sebuah pancingan atau konsep dari kegundahan dari hati prastegu atas kesenian atau prestasi orang-orang nanalah berprestasi di dalam mengharumkan nama Minang tapi tidak dapat perhatian dari orang-orang. Wah, kenapa hal-hal nan buruk modeko ko langsung dapat perhatian? Sebenarnya itu pancingan saya bentar di men. Ya bantu tadi dia pulang dari pulau gitu. Pak Asyik langsung memancing gitu. Ternyata begini serunya mancing. Sama media sosial media, terus rame. Dan ini sebenarnya hal yang tidak patut dibahas. Diramaikan gitu. Ternyata orang suka dengan hal-hal seperti ini. Ada dalam kisah masyarakat mungkin ya. Jadi ada orang azan. Azan itu masih banyak yang bermain-main gitu, ketika azan. Nah, pada satu saat si Garing itu nyobain meragu di masjid kan. Lagu-lagu ndak karuan. Akhirnya banyak orang berkumpul di masjid itu hanya karena lagu. Nah, ketika suatu hal nan baik nan dicandian azan tapi tidak diindahkan. Ketika bahasa nan indah-indah sesuatu yang aneh itu kenapa langsung berkumpul. Nah, gimana kok? Jadi sebenarnya itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi kata carui nan dilontarkan pastegu itu sebuah kejanggalan dari orang-orang nan ndak biasa untuk mandang kata carui sebenarnya. Nah, kesalahan prastegu adalah kok kalau kesalahan prastegu menurut awak ini baca rui di media itu aja. Nah, di sini kok ada alasan prastegu ini dicari baca rui kok padu tampaknya ya di tempat-tempatnya nak mungkin ada yang sabui kamu kok kayak Den gitu minta tolong Den gitu mama gitu walaupun emang ibu gua gitu seperti itu di menjago gua dia nak manggil mama oke okay, lah mama terus ibu gua kan alasan mama tolong ambil cawi menyambut depan kamu gua itu pada tampilnya gitu atau dalam ketika stand up nan jadi viral kali ini kok ini baca cari di media. Nah, ada alasan prosko nggak mungkin nyoba cari di muka amaknya atau menyuruh amaknya. Nggak, tapi ketika nyoba cari di media, itu pasti gue otomatis amaknya menonton. Dan seluruh yang menonton itu sarankannya apa cari. Nah, tapi cari itu, kata-kata ampe itu, itu tergantung daripada orang yang menerimu kata itu. Kalau orang itu menerimu bahasanya itu lucu kejanya, maka akan terjadi lucu. Itu tergantung apa namanya mindset atau tergantung belief seseorang menerima sesuatu itu menerima cari itu kepada prastegu sendiri. Contohnya mbo, kalau mbo kan mungkin ngefans kepada prastegu ya menganggap itu sebuah garah. Nah, dia dulu menganggap
itu sebuah emosi, luapan emosi, adonan sebuah teguran. Adonan menyebut itu pasti gue lagi mencarian tuahnya atau sok hebat, sok bagak, ada juga. Jadi itu gantung menjat itu masing-masing. Nah, tapi pasti gue niatnya nanjane. Ini mengonsep itu untuk sesuatu hal yang sangat mengejutkan nanti kayaknya. Itu menurut Ambo ya. Jadi istilah calu itu memang terjadi zaman dulunya. Itu sebenarnya calu kata-kata kalau di bahasa Melayu, di Malaysia sama dengan pantat. Nah, pantat itu sendiri adalah memang kelamin perempuan kalau di dalam bahasa Melayu, Malaysia. Maaf ya, saya berbahasa-bahasa seperti ini. Jadi dalam bahasa Melayu dan Minang itu artinya sama, sama-sama kemaluan perempuan. Nah, sedangkan pantat menurut bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia lain itu adalah ekor, bagian belakang atau kalau di dalam bahasa Melayu ekor itu adalah buntut. Kalau dalam bahasa Malaysia itu disebut pantat itu buntut, apa yang di belakang ini buntut atau ekor. Nah gitu. Hanya permasalahannya di bahasa dan prosligu itu dikagumi sama orang Minang. Nah, prosligu di sini benar. Kebudayaan itu adalah sesuatu yang kegiatan yang diulang-ulang antar generasi, itu kan menjadi sebuah budayaan, tapi itu bukan budaya namanya, tapi tradisi. Jadi emang tradisinya ada dua juga, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, prosligu di sini memang dia klarifikasinya keren. Saya salut sama prosligu karena dia telah membela seniman-seniman Minang di dalam hal ini. Iya kan, hal negatif tuh gampang banget dicari orang gitu. Kenapa hal positif yang lain-lain dari Calia? Ada mau Padang ke State Comedy juara 2 Padang yang gitu. Dini Hermana membawa nama Padang State Comedy lagi juara 1. Ada membawa nama Padang Sumatera Barat ke Kompas TV. Ada enggak dicari orang enggak ada. Seniman Minang yang dulu dikucilkan, yang dulu tidak dianggap, sekarang Prastibu sendiri dia adalah seorang juara dua suci ya, kalau nggak salah. Dan Rin Hermana di stand up itu tidak ada yang peduli dengan itu. Tapi ketika Prastibu melontarkan kata-kata kotor, ini yang menurut orang Minang itu kotor, jadi viral. Nah, itu seperti kejadian tadi. Emang sesuatu itu harus dikejutkan. Dikejutkannya itu caranya dua. Ada yang secara baik, ada yang secara kontroversi. Nah, di sini mari kita berpikir ulang kembali, kenapa hal ini mesti viral. Harusnya yang kita viralkan itu, yang kita perhatikan itu bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di Minangkabau, seperti hal-hal yang positif gitu ya kan. Nah, di sini pancingan Prastibu ini memang keren untuk membangun kembali perhatian masyarakat-masyarakat Minang ini kepada tradisi dan budaya yang positif. Jangan fokus kepada yang negatif saja. Itu. Sedangkan kata caru itu sendiri, jika Pras sambil bercanda, sambil tertawa, dia ngomongnya pantai, kencang, anjing, itu mungkin akan membuat orang itu, membuat temannya itu tidak merasa apa-apa itu. Dan itu ketika itu orang yang menyebut itu seperti Prastibu menyebut itu dia akan merasa plong gitu kan. Dia meluapkan emosinya ketika itu, emosi kagum, emosi salut, atau bahkan marah. Nah, tapi sekali lagi itu adalah sesuatu yang diciptakan tapi dilarang. Sama dengan Allah menciptakan ular yang berbisa, tapi ular itu sendiri bisa dibunuh. Alangkah baiknya kita tidak biasakan budaya-budaya tersebut, yang akan menjadi suatu kebiasaan untuk generasi yang akan datang. Jadi jika ada sesuatu hal yang biasanya tidak biasa, kita biasakan. Nah, kita akan tidak membiasakan apalagi. Istilahnya jika sudah yang baik dan yang buruk itu sudah tidak ada batasnya, kita anggap itu sama saja. Nah, misalnya kentut sembarangan yang dulunya ada teguran, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini sudah semuanya sudah menjadi aneh. Nah, ini maksud saya, karena kita Minang. Minang itu tahu dan dengan nan ampe. Minang itu tahu dengan nan ampe. Kato mendaki, kato mendata, kato menurun, kato malereang. Jadi awak harus menempatkan bahasa itu pada tampe. Nah, batua, Prastibu batua menempatkan bahasa pada tampe. Tapi yang menjadi viral kali itu adalah Prastibu menempatkan calu itu di dalam Instagram. Dan Instagram itu ado dinan ampe ko kasar di dalam. Mungkin cuma do Prastibu menanga, mungkin amak Prastibu menanga, mungkin adik Prastibu menanga, mungkin cuma do Prastibu menanga dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi nan ampe ko menjadi data sebenarnya, atau data sawah jo pamatang ke orang. Menurut Ambo seperti itu. Jadi ada plus dan minus dari penerangan Prastibu. Tapi tetap Ambo dukung Prastibu untuk berkarya selalu, berkarya lebih baik lagi.
dan keren pancingan Tos Teguh untuk mengajukan orang-orang Minang. Dan orang Minang harus di situ harus berpikir bagaimana nyo harus fokus kepada kebaikan, jangan fokus kepada nanti. Jadi itu seperti dulu Agim ketika nyo pidato ceramah itu akhirnya ibu-ibu itu menyebut kata Agim, padahal Agim ini hanya penyambung bahasa Rasulullah atau penyambung sunnah. Tapi karena orang ibu-ibu atau bapak-bapak lah terlalu kagum berlebihan kepada Agim, akhirnya Agim berbini dua kok jadi kesalahan. Nah akhirnya lari sebenarnya. Nah, itu hanya bukan suatu kebiasaan untuk Agim itu aja. Nah itu bukan suatu kebiasaan untuk entertain orang Minang kepala. Jadi apapun itu bentuknya, mari kita saling mendukung kembali. Iko hanya penjelasan ambo perihal tentang cari tadi, tentang pantai. Nah, cari iko jangan sampai samojo, jangan sampai samojo anjing di Bandung, janco di Surabaya, atau jangan sampai samojo tolol di Bekasi, karena mereka sudah kehilangan nanampe. Sedangkan omnyo, mamanyo, alahnyo imbo namo sajol. Nah, di situ masih tetap ada keunikan kita sebagai orang Minang, karena kita masih ada memaci kato nanampe. Gitu. Jadi jangan dibiasakan cari iko sampai menjadi sebuah kato nanampe. Tak biasa gitu. Kayak jansu, kayak tolong, kayak anjing, lego dan segala macam yang telah dipakai oleh orang-orang metropolitan. Itu harus tetap tahu apa yang dilarang, tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, seperti biasanya, terima kasih. Ambo Dapan Mulifa, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, Soal Mulifa, Channel.